ya, hasil sementara yang memang kami dapatkan dari sumber informan yang kami datangi tadi gitu kan. Jadi untuk hasil sementara gambaran umum secara aspek kesehatan itu kami dapat temuan dari yang kami wawancara itu gambaran sementara adalah tidak ada keluhan dari pengguna Katom. Jadi pengguna ini dia minum minum Katom dan tidak ada ditemukan masalah efek samping. Dan tidak ada ditemukan masalah ketergantungan dari peminum. Nah, mereka minumnya seperti apa? Nah, ini perlu tahu dulu. Jadi minumnya mereka itu dengan menggunakan daun, beberapa lembar daun, kemudian mereka masukkan, ditambah dengan air, madu, mereka rebus. Nah, itu. Dan mereka minum, bisa langsung diminum. Ada juga yang ditambahkan dengan madu dan ada jeruk. Nah, dari yang minum itu ditemukan tadi. Sementara ini ditemukan dari mereka tidak ada istilahnya efek samping, tidak ada ketergantungan, tidak ada keluhan yang lain. Tidak ada aspek kesehatan. Manfaatnya, Pak, bagi mereka apa, Pak? Nah, manfaatnya yang kami temukan secara empiris ini, dari atas pengakuan dari responden yang kami wawancara tadi. Nah, terkait dengan manfaatnya ada yang menyampaikan ini untuk insomnia. Jadi gangguan tidur itu. Kemudian yang untuk diare. Kemudian ada yang untuk mengurangi nyeri dan sakit. Kemudian ada yang untuk luka juga ini. Untuk luka ini cara pemakaiannya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan ditaburkan di luka. Yang menggunakan serbuk Kratom yang sudah serbuk. Ada juga yang menggunakan remahan, dikunyah-kunyah gitu. Terus kemudian ditempel di luka. Dan ada yang menggunakan daunnya, daun yang masih segar gitu, diremet-remet kemudian ditempelkan di luka terbuka itu. Nah, ini pengakuan empiris dari